ke bagian timur maksudnya. Tahu bahwa kondisinya berat, tetapi teman-teman di PLN bekerja all out, kita apresiasi dan kita ingin peristiwa kemarin tidak berulang lagi. Dan itu artinya semua backup plan disiapkan. Pak GM PLN menjelaskan langkah-langkah ke depan untuk antisipasi bila kejadian ini berulang. Ada hikmah yang besar dari peristiwa kemarin. Hikmahnya kemudian menyadarkan kita semua pentingnya memiliki standar operasi tindakan dalam kondisi kedaruratan tanpa ada aliran listrik. Banyak dari langkah-langkah kedaruratan yang kita miliki itu dengan asumsi ada aliran listrik. Dan kejadian kemarin membuat kita kemudian menyiapkan SOP. Dari sisi Pemprov juga lakukan hal yang sama. Yang ada di Jakarta, semua power plant yang ada di sisi barat Jawa itu shutdown. Ini tentunya membutuhkan recovery yang tidak cepat. Untuk itu tadi saya laporkan ke Pak Gubernur langkah-langkah yang sudah kami lakukan dan antisipasi kedepannya seperti apa. Sehingga kejadian ini tentunya sangat tidak harapkan berulang kembali. Saya bersama PLN sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Jakarta, kepada pemerintah, Pak Gubernur, dan terutama pelaku-pelaku bisnis, masyarakat juga yang sangat merugikan dengan kejadian tersebut.